今天要采访一位非常特别的人物，那就是有猫猫哦，不是，是刘振东特意带我们团队来接触我们诚信党的主席以及我们的前国防部部长马萨布 famous comedian、yeah! Hari ini kami dijemput makan daripada Puan Norma. Kan, masakan Puan Norma. Okey. Dia suami saya tak masak. Cuma hari ini dia cakap goreng ikan. This is ikan kelah. Given by our friend. From Gua Musang. Gua Musang. Okay. I don't know, he said the most expensive. The most expensive? What ikan in Malaysia? Kaya sangat, YB. Thailand, ikan masin. Okay. And telur dadar. Very simple lunch. Contoh boleh jelaskan sedikit apakah tugas Kementerian Pertahanan? Kementerian Pertahanan ini memang satu kementerian yang cukup penting lah selalunya. Tak ada perang sekarang? Ya, dia tak ada perang tapi kita kata dalam masa aman, kita mesti bersedia untuk perang. Dalam masa perang, kita kena bersedia untuk mencari keamanan. So, konsep itu selalunya dipakai dalam Kementerian Pertahanan lah. Itu kalau fikir guna konsep insurans lah. Kenapa orang beli insurans? Kerana dia tak tahu apa akan berlaku. Tapi mahal sangat insurans ni. Perlu. Ianya perlu. Bagi saya tidak mahal sangat. Yang masalah dia leakage. Leakage-nya itu Kementerian Pertahanan, bahkan saya yakinlah semua kementerian. That's why kita punya reserve negara semua semakin kurang. Kalau compare dengan negara-negara lain semua, soal leakage. Contoh misalnya land swap saja kita dah rugi 500 million. Land swap tu macam kita ada camp di bandar. Bila ada pemaju datang, dia kata ni tanah ni mahal, saya sini boleh buat rumah, boleh buat shopping complex, boleh buat apa. Dia lobby kerajaan, dia minta menteri tukar camp ke tempat lain. Tempat macam tempat di kampung ke, tempat di hutan semua ni. Bila dia swap macam ni, kerajaan rugi. Kerana pemaju ni dia dah buat semua kajian. Dia mungkin sudah buat lobby. Dia sudah kaunti menteri. So, siasatan tu tentang land swap, lepas tu mereka siasat banyak kes lagi lah. Kalau tak silap saya ada 39 laporan. Termasuk LCS. Apa yang mereka cakap macam submarine tak boleh sink, itu benar ke? Itu sebenarnya satu masa di mana ada masalah senggaraan. Tapi selepas tu dia boleh. Masalah kapal selam tu bukan dia tak boleh selam. Masalah kapal selam ialah Najib bersama dengan Abdul Razak Baginda dapat komisen. Itu besar. Adalah masalah besar. Yeah. Yang sampai hari ini tidak dapat jawapan kerana apabila Bahmat jadi menteri pertahanan, jawatan kuasa Amrin Buang nak siasat. Tapi MACC kata MACC sedang buat kajian dalam siasatan. Tak perlu campur tangan Amrin Buang. So sampai hari ini MACC belum buat apa saja. Dakwaan berlaku di Perancis. Dakwaan berlaku di Perancis di mana syarikat ini memberi suapan 100 juta euro kepada syarikat dimiliki oleh Abdul Razak Baginda. Tapi sini tak ada siasatan ataupun tak ada dakwaan. Bukan kata MSCC orang pakatan. Saya mention tadi lah, bila buat siasatan kita terkejut. Terkejut itu apa yang kita ceramah buat dengar dan tuduhan sama ada daripada Rafizi ke, Tony Pua ke, Jomo Sundram ke yang mengatakan leak semua tu, saya masih menganggap macam exaggerate angka yang diperbesarkan. Bila buat siasatan rupanya lebih teruk. Jadi kalau kita lihat di situ, memang leakage ini satu perkara, sudah jadi perkara biasa yang menyebabkan negara kehilangan wang, kehilangan reserve akhirnya. Dia juga menyebabkan pertahanan kita jadi lebih lemah lah, kalau tak ada senjata. Terus sekarang kami nak pinjam pasal macam mana Kementerian Pertahanan boleh mempengaruhi keselamatan Malaysia pula. Tugasan mereka ke macam mana mereka nak make sure Malaysia ni selamat? Kita lihat tengok
macam pembelian procurement lah. Saya tengok macam tak ada satu panduan apa yang nak beli, apa yang kita perlu. Sebab dia bergantung pada influence daripada broker. Malaysia ni ialah negara maritim. Kita tahu daripada zaman Melaka. Ya. Siapa kuasai laut, dialah kuasai ekonomi. Jadi dari situlah kita nampak mesti kita move forward dengan ada panduan. Inilah kita usahakan defend white paper. Perancangan biarlah ada 10 years. Alright. Untuk Malaysia ni apa kita perlu? Kalau kapal, apa jenisnya? Pertahanan udara perlu setakat mana? Dan darat bagaimana? Dan juga kehidupan warga Kementerian Pertahanan termasuk AMI dan sebagainya mesti dirancang. Jadi kita berjaya bentang di parlimen. Setengah-setengah ya, ahli parlimen pun dia ingat bentang white paper nak bentangkan skandal. Kata apa ni tak ada cerita kapal dia bukan. Dia ni ialah sensitif lah. Bukan itu dia apa dia program kita future pertahanan masa depan ni kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Bagaimana kita nak hadapi perkembangan baru China. Kita kata the new power yang sedang muncul sekarang. How to engage with them. Semua ni kita bincang dan kita ambil masa satu tahun. So minta ni cakap sikit ada strategi lah. Yang banyak juga bertemu dengan orang-orang hal-hal define white paper ni. Dulu dalam parlimen kita, kalau ada white paper, memang ada skandal. Tapi kertas putih pertahanan adalah konsep yang diamalkan oleh banyak negara. Di mana mereka akan gariskan apa cabaran strategik mereka. Tanggapan mereka, okay, sekarang ni negara kita menghadapi cabaran 1, 2, 3. Nah, untuk mengatasi cabaran yang digariskan, apa senjata kita perlukan? Apa tahap kesiapsiagaan yang kita perlukan? Apa peruntukan berapa yang kita perlukan? Tahap apa ni ilmu atau pengetahuan diperlukan oleh mungkin askar. Boleh kongsi satu contoh apa cabaran yang dihadapi oleh Malaysia? China? Ada apa strategi sebagai contoh? Saya bukan kata cabaran kita China lah. Cabaran kita pertarungan di antara Amerika Syarikat dan China di rantau ini. Ini satu cabaran yang besar kerana apa saja berlaku di rantau ini kita tanggung kos ni. Dan kita perlukan Amerika Syarikat dengan negeri China ni, kita mesti memastikan mereka dalam keadaan aman. Tidak jadikan kita sebagai proksi. So kita tak nak pilih di antara siapa. Tapi kita tidak boleh kata kita cakap saja. Kita tidak buat persediaan apa saja. Kedua, kita ada masalah borders sempadan. Ada juga pencerobohan sempadan. Ada cabaran-cabaran secara lokal atau secara rantau, region di Sabah, di Sulawesi, cabaran lain. Dan untuk dalaman, tentera ni bukan saja untuk menyediakan sendiri untuk perang. Dia juga ada peranan sekunder, secondary role. Menyelamatkan kucing. Kan? Menyelamatkan kucing. Itu bomba. Peranan utama ialah persediaan untuk perang supaya kita tidak masuk perang. Sedia untuk berdamai. Banyak lagi peranan sekunder. Bila banjir, rakyat di Malaysia dia tak ada harapan jumpa siapa, dia minta tentera datang straight away. Baik, yang ada peralatan cukup adalah tentera. So nanti pilihan rakyat dia orang bertugas tak? Kalau banjir dia akan bertugas lah. Bila ada cabaran-cabaran lain seperti COVID, okay. Tentera diperlukan. Dan tentera ada ATM kita, angkatan tentera kita ada dia ada fungsi yang secara lengkap. Dia semacam satu mini kerajaan di mana dia ada hospital, dia ada doktor, ada universiti, dia ada sistem kehakiman dalaman, dia ada engineer, engineering core. Jadi kalau banjir, jambatan dah hancur, tentera yang boleh buat
jabatan dalam masa yang paling singkat. So, peranan sekunder pun penting. Kita perlukan perlengkapan, kita perlukan persediaan dan kita perlukan visi lah untuk peranan ATM kita. Dan juga untuk bukan saja defense white paper, bukan saja untuk ATM, juga tentang defense industry berkenaan dengan R&D. Peruntukan untuk research dalam R&D itu terlalu rendah. Dia tidak sepatutnya lah. Saya bercakap je dalam parlimen lepas tak jadi menteri, minta ini ditambah. Sebab kalau kita pergi negara orang lain, research ini diperuntukkan yang agak tinggi. Kita punya badan research itu apa? Yang tenteramnya itu rendah sangat. Tapi kalau kita tengok defense industry di Turki, di Indonesia, di Korea Selatan, mereka bermula hampir masa yang sama dengan kita. Tahun 70-an, tahun 80-an. Kalau ASEAN kita lah pioneer dalam hal ni defense industry. Tapi sekarang tertinggal. Tambah berita kapal tak siap kita tu lagi lah. ATM kita jadi ATM dia orang ATM lah. Boleh tak kita tukar topik sikit? Kerana nak tanya juga, you adalah Presiden Amanah. Apakah perbezaan Amanah dengan PAS? Sebab sejarah ni memang daripada PAS kan berpisah. Dia dua-duanya meletakkan Islam sebagai base. Saya selalu bercakap tentang apa ni, Muslim scholar. Sama ada banyaklah, Rashid Reda, Muhammad Abduh, so many. Mereka berkata, aku pergi melawat Eropah. Aku melihat Islam di sana. Aku balik ke negara aku, aku melihat umat Islam. Islamnya tak ada. Akhlak Islam tu tak ada. Hanya ada orang Islam. Seorang Islam yang menjadi profesor di George Washington University. Dia buat kajian Islamic Index. Dia letakkan nombor satu dapat pada New Zealand. Ah, ya. Kenapa? Macam mana dia... Corruption. Corruption. Menghormati orang. Bantu orang. Human right. Dan apa ni, kebersihan campur semualah. Saya ingat Malaysia ni on top. No. Ini orang Islam tau. George Washington University ni, dia orang Islam, profesor. Yang buat kajian ni, dia kemudian the second Finland, Norway, all this country. Bias barat lah. Bukan, no. Dia paradigma. Paradigma ada yang anggap Islam untuk orang Islam. Tapi ada yang kata nilai Islam. Nilai Islam itu. Value, Islamic value itu. Macam civilization dibawa di ni 1000 years ago, di Cordoba. The Caliph. Bila dia mau tulis surat dekat governor dia, dia pakailah kerajaannya lem. Bila dia nak tulis surat pada keluarga dia, dia pakai lem sendiri. Sebab itu public property. Sebelah sini yang dibawa oleh Islamic civilization dulu ke Europe. Sekarang ini apa ada curi di pemimpin, Islamic value inilah yang Amanah cuba kembalikan semula di Jepun. I selalu cakap jumpa ahli-ahli parlimen Jepun, if you mention Allah is God, God is Allah, Muhammad is messenger of God, you are the best Muslim in the world. Yeah, I all the parliamentarian, they say, are you sure? I say yes. You know how clean, how they behave in the restaurant, everything, no need cleaner. The school from standard 1 to standard 3, they go to school, just sing and to clean the table, clean the toilet, everything. They teach the Islam, that Islamic value. Islamic value is not like tak boleh ada hiburan, tak ada concert. Sekarang ini, expect you pakai macam ni. That is a physical aspect we have to follow. But the most important, the value for the universal is we miss that. I will mention in my speech, minister in Singapore, they never mention that pemberi rasuah dan penerima rasuah tempatnya dalam neraka. In Arab, ar-rashi wal murtashi fin nar. Dia tak pernah baca ayat tu. Dia pun tak tahu bahawa ayat ini, tapi dia tak lakukan.
kita di sini cakap tapi buat. So you not practice Islamic value. Ini yang kita amanah cuba ketengahkan, yang kita sebut rahmatan lil alamin itu. Islam rahmat untuk semua. Not rahmat untuk Melayu. Lagi-lagi teruk bila sebut Melayu, Cina, India semua ni. What is this? Dia lahir lu, dia tak tanya Tuhan, saya mau jadi Cina dah. Mak bapak dia Cina, jadi Cina. Bukan kita hina dia. So apa pandanganmu tentang macam mereka menghalangkan konsert Bon Ondori juga tak boleh? Ya, itulah culture kita menghormat, dan kita kata sebarang yang meruntuhkan generasi akan depan kita kena jaga, kena kontrol. Tapi bukan kita ambil particular itu dan ini dan sebagainya. PAS ni dia mainkan isu identity. Dia mainkan isu saya lawan dengan kamu. That's all of identity question. Tapi yang kita perlu sebenarnya adalah identiti rakyat Malaysia, right? Identiti bangsa Malaysia. Kita bersama dan kita tak kira bangsa. Kita bersama kerana kalau nak sebut Islam, saya rasa mereka dah jadi Islam semacam ditakutkan, ditakuti oleh bukan Melayu. Sikit lah, saya sikit. Tapi idea yang tadi Tuan sebutkan popular dalam kalangan Muslim tak? Sebab kami sering dengar kata kalau Melayu jangan berparti dengan TAP, Malay tak akan sokong, macam tu. Ini yang kita mau pecahkan perkara ini. Kita mau Melayu yang baik, Melayu yang kita sokong lah. Tapi kalau dia jahat, dia rasuah, kita kena sokong because he's Malay Muslim. It's wrong. So, macam mana jadi kawan? Boleh jadi kawan. Saya pembantu Bang Mat apabila kita apa ni, usahakan program bersih. Tahun 2007. Masa tu itu bersih pertama, bersih one. Masa tu Bang Mat adalah panglima lah. Dia ketua untuk hari himpunan. Himpunan pada 10 hari bulan November 2007. You ingat, ha? Saya jaga sekretariat. So, bila kami masuk ke Kementerian Pertahanan, kami beritahu panglima-panglima di sana, saya pengikut Bang Mat sejak dulu. Bersih pun saya ada mengalami kecederaan. Because saya di motosikal bawa saya, ada satu kereta datang, rupanya kereta polis. Langgar lutut saya ni, ligamennya pecah. Ligamen ni pecah, so ada masuk besi lah dalam ni, ada sampai sekarang. Bukan senang kan, nak dapat tembakan. Saya jalan raya ni, lokap polis semua. Tapi sekarang kita kata alhamdulillah, perkara-perkara itu dah berlalu. Sekarang kita buat himpunan pun dah dapat akta himpunan aman. Tak macam dulu bila kita buat saja himpunan, the leader itu mesti duduk dalam lokapnya semalam dua. Saya buat ceramah pun begitu. Lepas ceramah, 12 malam, ending dalam lokap. Sampailah akta himpunan aman perjuangan kita tu sampai akhirnya dipindah di parlimen. Dan sekarang agak sedikit, bukan sepenuhnya dapat lagi. A little bit freedom, boleh breathe lah dalam apa ni, democratic world. Sekarang ni saya juga boleh buat video juga. Sekarang ni Bang Mat boleh cerita pengalaman dalam ISA dan sebelum ni. ISA hari tu dia isunya at that time MCA dengan UMNO. Dia isu timbalan Perdana Menteri tu Exco Selangor ni apa MCA, dia minta timbalan Perdana Menteri adalah orang Cina lah. So UMNO keras lah, UMNO buat himpunan, MCA buat himpunan. UMNO buat himpunan di Stadium TPCA, Pemuda. Najib lah ketua. Keadaan jadi tegang. Ada orang Tionghoa yang masuk jual ikan di Felda, ada yang sudah kena pukul. So kita nampak ini memang satu suasana yang tak baik lah. Sebab kita ingat 13 Mei. Lepas tu kita pun terlibat lah, kita pun ceramah masa itu agak keras lah as a pemuda. Kemudian kerajaan buat operasi untuk nak tenangkan keadaan. Yang peliknya bukan dia tangkap
mimpi UMNO, mimpi MC dia tangkap juga. Tapi dia tangkap, satu hari dua dia orang bebas. Kami ditangkap dan akhirnya dibawa ke Kem Kemunting. Itulah, di sanalah saya dapat berjumpa secara medical dekat dengan Lim Kit Siam, dengan Lim Guan Eng. Jumpa dengan lokal. Karpal Singh, Pi Pato. Situlah kami berjumpa. Hampir 2 tahun. Masa tu baru jumpa. Hampir 2 tahun duduk bersama. Sebelum tu saya kenal Karpal Singh daripada jauh. Kit Siam pun kita dengar. Ini pelampau Cina mana ni semua. Dia apa, bila kita duduk situ, kita berbual di situlah. Dalam dekat 2 tahun bersama, di hubungan itulah erat sampai hari ini. Alright, so terima kasih banyak tuan untuk hari ini. Saya rasa sudah kita belajar banyak lah, terutamanya saya lah belajar macam mana guna tangan.